Oke, sahabat semuanya, dukung terus channel Giri Bagus Bagaskara dengan cara subscribe, like, dan komen juga. Oke, jangan lupa nyalakan dering loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel saya ini. Oke. Oke sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Giri Bagus Bagaskara. Nah, di video kali ini saya lagi trekking ya menuju curug yang berada di Sukabumi, Jawa Barat, yaitu di kawasan Geopark Ciletuh ya. Nah, di sini saya mau melakukan penelusuran yang ada di daerah sini ya. Ini di daerah Desa Giri Mukti di Kecamatan Ciemas di Sukabumi, Jawa Barat. Di sini saya akan trekking menuju Curug Larangan ya. Salah satu curug yang ada di Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, lama perjalanan untuk menuju Curug Larangan ini dari parkiran kendaraan itu menurut warga sekitar itu sekitar 10 menitan aja teman-teman, jalan santai dengan akses yang landai. Dan memang ada agak nanjak ya nanti ya katanya, tetapi di sini didominasi oleh jalan landai semua teman-teman. Oke, dari sini kita lihat akses jalannya bagus dan lebar ya. Di sini jalan setapak, walaupun jalan setapak tapi sudah bagus jalannya, which is good. Nanti apakah jalannya agak menyempit atau bagaimana, kita lihat aja nanti. Tapi saya harapkan jalannya lebar seperti ini ya. Di sini di awal-awal perjalanan ini saya disuguhkan dengan pemandangannya bagus ya. Di sebelah kanan saya ini merupakan sebuah perkebunan milik warga dan ada bukit-bukit bukit-bukit yang sangat besar banget di sini. Dan di sebelah kiri saya ini merupakan sebuah aliran sungai. Kemungkinan ini aliran sungai dari Curug Larangan ya. Nah, ini berhubung lagi di musim penghujan ya, akses jalan ini cukup becek ya, lembab juga. Tetapi tidak terlalu becek-becek banget, masih bisa untuk dilewatin teman-teman. Oke, dari sini saya sudah menemukan jalan yang cukup menanjak ya, tetapi menurut saya ini masih landai, tidak begitu menanjak-menanjak banget lah teman-teman ya. Ini masih enak untuk di trekking-trekking santai teman-teman. Nah, di sebelah kiri saya ini merupakan aliran sungai ya teman-teman ya, yang saya bilang tadi. Ini kemungkinan ini itu aliran sungai dari Curug Larangan ya teman-teman ya. Dan kita bisa melihat ini jernih ya air sungainya ini. Pasti dingin banget kayaknya ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini selama saya perjalanan ini sendirian ya. Padahal ini saya kesini ini ke kawasan Geopark Ciletuh ini saya itu berdua ya bersama teman saya. Tetapi dia menunggu di parkiran, teman-teman. Dia itu tidak ikut bersama saya untuk ke Curug Larangan karena dia takut ya akses jalannya itu bikin dia capek atau bagaimana. Jadi dia tidak memutuskan untuk ikut bersama saya. Jadi dia menunggu saya di parkiran aja katanya. Padahal ya, kalau saya lihat ini akses jalan menuju Curug Larangan ini itu sangat landai ya teman-teman ya. Landai, tidak ada tanjakan yang sangat berarti banget ya. Nah, di depan sana itu ada akses jalan yang menanjak, teman-teman ya. Tetapi menurut saya ini tanjakannya tidak begitu tinggi-tinggi banget lah, teman-teman ya. Masih enak lah untuk dilewatin ya. Ini masih landai ya kalau menurut saya. Kalau dari pengalaman saya dari eksplor curug ya, dari curug-curug sebelumnya, ini masih landai ya, teman-teman. Akses jalan ke atasnya ini, tanjakannya ini ya teman-teman ya, masih enak. Dan akses jalannya di sini agak menyempit ya teman-teman ya, teman-teman, tidak begitu kayak yang tadi di awal-awal yang cukup lebar. Mungkin di sini kan agak nanjak ya, jalannya agak menyempit dikit. Oke, di sini jalannya menurun ya, teman-teman ya. Jadi harap hati-hati juga karena memang agak lapisan tanahnya itu agak ini ya, kurang rapi. Mungkin karena aliran air ya, teman-teman ya. Waktu hujan jadi kurang rapi di lapisan ini tanahnya itu. Akses jalan menurunnya ini. Ini selama saya trekking menuju Curug Larangan ya, ini tidak ada orang ya yang lewat atau berpapasan ya. Emang ini hari biasa ya saya berkunjung ke Curug Larangan ini. Untuk saat ini di daerah sini ya, cuacanya lagi bagus dan cerah ya. Jadi untuk eksplor air terjun atau curug itu sangat bagus ya. Nah, kita bertemu pengunjungnya teman-teman yang habis berkunjung ke Curug Larangan ya. Bang. Nah, kita lanjut lagi perjalanan ya. Ini bisa lihat itu bukit-bukit yang di atas sana itu bukit-bukit kayak
berbatu ya teman-teman ya, karena bisa dilihat itu kayak batu-batu tebingnya itu berwarna kehitaman ya. Oke, di sini kita jalan turun ya, menurun. Masih dekat aliran sungai di sebelah kiri saya ini. Kemungkinan besar itu aliran dari Curug Larangan ya. Nah, sepertinya kalau dari sini tidak begitu jauh ya kalau saya lihat dari Google Maps ya. Oke sahabat semuanya, dari sini sudah mulai terlihat ya pintu gerbang atau pintu masuk ya ke area Curug Larangan itu di depan sana itu, karena di sana dari kejauhan sini ada tulisan selamat datang di Curug Larangan ya. Tapi nggak tahu kalau di kamera apakah hasilnya bagus kerekam dengan baik gambarnya, karena agak backlight ya. Nah itu dia teman-teman, kita sudah sampai ya di Curug Larangan, karena dari sini juga sudah mulai terdengar air terjunnya itu teman-teman ya. Oke teman-teman, akhirnya sampai juga ini di pintu masuk di Curug Larangan ya, selamat datang nih. Oke sahabat semuanya, di pintu masuk tadi saya dikenakan tarif untuk di Curug Larangan ini itu sebesar Rp10.000 teman-teman ya. Tapi maaf tidak saya rekam ya teman-teman ya. Dan itu kita harus mengisi buku tamu teman-teman ya. Nama dan dari mana kita, alamat asal kita teman-teman ya, dicatat di situ. Dan di situ HTM-nya 10.000 per orang. Oke teman-teman, ini dia curugnya. Bisa dilihat itu di depan sana itu curugnya, Curug Larangan ya. Wow, ini dia itu memiliki kolam yang sangat besar ya kalau saya lihat ini. Wow, ini amazing ya. Akhirnya sampai juga ya di Curug Larangan. Sebelumnya itu saya melihat Curug Larangan ini melalui media sosial, dan akhirnya saya langsung bisa melihat ke lokasi ini, ke Curug Larangan ini di daerah Geopark Ciletu, Sukabumi, Jawa Barat. Oke sahabat semuanya, di sini cukup ramai ya teman-teman ya pengunjung di Curug Larangan ini. Kita bisa melihat view yang bagus banget di sini teman-teman. Wow, ini alirannya cukup deras ya dan bening teman-teman nih. Kita bisa melihat ini apa, airnya cukup bening, bening banget kalau menurut saya ini. Kita bisa mandi-mandi di Curug Larangan ini. Nah seperti ini ya sahabat ya, di sini kita bisa melihat aktivitas pengunjung nih di sini teman-teman, yang ada yang berfoto dan ada yang berenang juga di sini. Ini Curug Larangan ini cukup tinggi teman-teman ya, ini kurang lebih ya sekitar tingginya 30 atau 40 meter ya dari atas ke bawah ini. Dan dia memiliki debit air yang cukup deras ya di hari ini. Memang kalau berkunjung ke Curug Larangan ini mendingan di musim penghujan seperti ini ya. Kalau di musim kemarau ini tidak ada air sama sekali teman-teman, karena saya pernah lihat ya di media sosial kalau di musim kemarau ini tidak ada air sama sekali.
Nah ini dia sahabat ya, Curug Larangan ini memiliki kolam yang sangat besar banget dan bening banget airnya sahabat. Wah ini segar banget ya untuk berenang di curug ini. Ini tebing-tebing batu yang ada di Curug Larangan ini tuh berwarna kehitaman dan kecoklatan ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini teman-teman nih. Ini wow, ini amazing ya. Keren banget. Nah di lokasi Curug Larangan ini tuh sangat enak ya, karena di lokasi ini banyak sekali pohon-pohon besar ya. Apalagi kalau cuaca cerah seperti ini, kita bisa ngadem ya di bawah pohon yang ada di sekitaran Curug Larangan ini teman-teman. Oke sahabat semuanya, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, karena di sini aku akan menikmati suasana Curug Larangan ini sahabat. Semoga video aku kali ini bisa menjadi referensi bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin berlibur di Curug Larangan di kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat.